Merdeka dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat dan diresmikan sebagai Hari Jadi DPR. punya cerita sejarahnya sendiri loh. Di barat kerah sudah menjadi bagian dari baju sejak pertengahan 1400-an. Pada 1500-an memakai kerah modern rough mungkin seperti memakai arloji seharga ratusan juta pada masa kini. ia semacam fashion yang tak perlu tapi penting untuk menunjukkan status sosial pemakainya. Pertama kali diperkenalkan oleh Malay de medis pada abad ke-16 Masehi, sebutan kera ini baru memakai nama belakangnya pada dua abad kemudian. Kera ini mungkin menjadi yang paling diingat dari seragam angkatan laut Kerajaan Inggris. Pertama diciptakan pada 1857, bentuk kera ini terus bertahan meski model seragamnya terus berubah. Inilah asal-usul kera. Guys, akar lembaga DPR sudah ada sejak zaman Hindia Belanda. Kala itu dikenal sebagai Volksrat atau Dewan Rakyat. Ia dibentuk untuk mewakili rakyat pribumi di hadapan pemerintah Belanda. Saat itu anggota pribumi terpilih didominasi priai. Gubernur Jenderal Stierum akhirnya turun tangan, alasannya agar Volksrat dapat turut mewakili suara rakyat bawah. Dia mengangkat lima anggota baru untuk menyeimbangkan Volksrat. Foxrat resmi bertugas dan berfungsi pada 18 Mei 1918. Anggota Foxrat terdiri dari satu orang ketua dan 38 orang anggota. Merupakan wadah toko Indonesia untuk menyuarakan aksinya. Mereka berhasil menghapus ordonansi sekolah liar dan poinalis Santi, serta mengesahkan otonomi daerah dalam batasan tertentu. Namun, aktivitas Foxrat harus berakhir begitu Jepang berkuasa. Badan legislatif baru dibentuk kembali setelah Indonesia merdeka dengan nama Komite Nasional Indonesia Pusat dan diresmikan sebagai Hari Jadi DPR. Selamat siang, kawan-kawan. Historia di seluruh Indonesia, berjumpa lagi dengan saya, Boni Triana, pemimpin redaksi majalah Historia. Historia.id. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam dialog sejarah, kita akan ngobrol-ngobrol diskusi mengenai spionase, aksi spionase CIA dari masa ke masa. Kita tahu, apabila teman-teman membaca buku-buku uh, sejarah, telah banyak para penulis, para sejarawan, para peneliti yang mengungkapkan cerita fakta-fakta yang berbasis kepada dokumen, berbasis kepada arsip tentang bagaimana dinas uh, intelijen Amerika Serikat ini turut campur di dalam persoalan-persoalan uh, dalam negeri, ya, di... Negeri-negeri lain Terutama di wilayah Asia Tenggara Khususnya lagi di Indonesia Dan ternyata aksi-aksi tersebut Juga banyak mereka lakukan Di negara-negara lain Demi menjaga kepentingan uh, Nasional Amerika sendiri Beberapa tahun yang lalu Bahkan uh, Abad yang lalu ya Jadi sekitar tahun 1950-an 60-an Kita mengenal peristiwa misalkan di Kuba Ada uh, Teluk babi. Jadi bagaimana imigran-imigran Kuba dipersenjatai, kemudian disokong oleh Dinas Rahasia Intelijen Amerika Serikat untuk menggulikan pemerintahan Castro misalkan saat itu. Kemudian ada aksi-aksi lainnya yang mungkin kita tidak bisa sebutkan satu persatu saking banyaknya, terutama pada masa Perang Dingin. Dan aksi-aksi tersebut juga masih terus terjadi. Namun, seringkali kita mendengar kisah-kisah ini sebagai sebuah hal yang konspiratif, sampai kemudian para sejarawan, para peneliti menemukan bukti dari dugaan-dugaan, dari desas-desus yang terjadi itu melalui fakta-fakta yang justru melalui arsip-arsip, ya, yang justru dibuka sendiri oleh pemerintah Amerika Serikat. Jadi mereka punya kebiasaan berdasarkan undang-undangnya untuk membuka atau mendeklasifikasi arsip-arsip yang sudah tersimpan selama 50 tahun lebih. Nah, telah hadir bersama saya dua orang yang sudah cukup terkemuka dan juga concern di masalah ini. Pertama Romo Baskoro. Romo Baskoro ini dosen di Sanata Dharma, seorang sejarawan, alumnus dari Wisconsin University ya Romo kalau tidak salah PhD nya dari sana juga menulis disertasi tentang uh, bagaimana campur tangan Amerika uh, terhadap pemerintahan Soekarno uh, Romo Bas juga banyak menulis tahun 65 sampai hari ini uh, Romo Baskoro masih concern pada hal yang sama dan juga sangat serius meneliti masa pemerintahan Presiden Soekarno dan terutama yang ada hubungannya dengan Amerika Serikat juga termasuk pernah menerbitkan buku mengenai hal yang sama. Yang kedua, ini kolega saya di kantor, Henry Isna ini, redaktur di historia.id, seorang penulis buku yang produktif, yang baru saja menyelesaikan uh, bukunya namun menunggu waktu penerbitan mengenai aksi-aksi CIA di Indonesia. Uh, Henry lulus dari uh, jurusan uh, Fakultas Filsafat Universitas Paramadina dan salah seorang redaktur yang sudah uh, bergabung dengan historia cukup lama dan juga banyak meneliti uh, apa peristiwa-peristiwa yang menyebutkan keterlibatan CIA di dalam sejarah kita di Indonesia, nah, tanpa berpanjang-panjang lagi, saya mau menyapa uh, Romo Bas Henry. Terima kasih sudah hadir, Romo. Tadi saya sudah sebutkan di awal, uh, CIA ini, kalau kita lihat di film, kan seru ya? Kita banyak menonton film-film yang diproduksi Hollywood, yang ceritanya itu uh, kurang lebih berkaitan dengan spionasinya CIA mulai dari uh, Born Supremacy kemudian The Good Shepherd the, kalau good, The Good Shepherd itu tentang cikal bakal dari uh, CIA itu sendiri dan banyak lagi lah itu belum terkait dengan Inggris misalkan MI uh, MI six ya uh, si apa uh, James Bond gitu kemudian uh, Mission Impossible misalkan itu banyak sekali film-film yang menceritakan aksi-aksi spionase, kejar-kejaran yang mungkin tidak akan ada di dalam film kalau kejadian nyatanya juga tidak ada gitu kira-kira kan -kira. karena cerminannya di, di film itu sendirilah. Cuman film kan lebih dramatis lah. Bisa nggak Romo ceritakan sebetulnya aksi-aksi spionase CIA salah satunya yang bisa kita baca dalam bukunya Kehin tentang subversion as foreign policy? Itu apa yang eh, apa, mereka lakukan dan untuk tujuan apa dan apa pentingnya buat mereka Romo silakan. Ya baik terima kasih Mas Boni atas pertanyaan-pertanyaan yang menarik dan mungkin tidak semuanya bisa dijawab karena tidak mudah. Selamat siang eh, para sahabat eh, Historia dimanapun sekarang anda sedang berada di Tanah Air atau mungkin di tempat lain meskipun sama-sama sedang sembunyi dari COVID-19 ini Mas Isna ini, staf historia. terima kasih semuanya atas kesempatan yang diberikan kepada saya terkait dengan pertanyaannya Mas Boni tadi ini sebenarnya ya yang pertama, tampaknya perlu dibedakan antara apa yang terpapar di dalam terlukis di dalam film dan apa yang ada di dalam realitas sehari-hari, saya kira itu Uh, kalau film ya memang harus dibuat menarik semuanya diringkas dalam waktu satu setengah jam kira-kira dan sebagainya. Tetapi dalam realitas lalu harus harus apa ya kelihatannya sukses banyak macam. Dalam realitas setelah saya lihat-lihat gitu kok kayaknya tidak semuanya itu sukses. Misalnya uh, tahun 50 sampai 53, 1950 sampai 1953 itu. Ketika mereka mau menyerang Korea Utara yang menginvasi Korea Selatan itu mereka pede tanpa tahu bahwa ada 300 ribu tentara Cina yang siap membekap Korea Utara misalnya sehingga akhirnya banyak tentara Korea Selatan maupun Amerika yang mati dan bahkan akhirnya perang itu tidak terselesaikan kira-kira bahkan sampai hari ini ini salah satu contoh kegagalan CIA. Yang besar, uh, contoh lain adalah, misalnya, di Guatemala itu ada apa ya? Saya lupa istilahnya, uh, Murphy Papers atau apa begitu ya. Wah, ini dibicarakan di tingkat tinggi, di uh, CIA, dan juga di Gedung Putih dan sebagainya. Karena uh, siapa itu CIA, pernah menaruh mikrofon di tempat tidurnya dubes Amerika, untuk Guatemala. Saya lupa uh, full name-nya, mungkin Marilyn. Uh, Murphy atau siapa Yang yang ini perempuan uh, ini ya. Kemudian di ini terus rekamannya diambil, dibaca. Nah, ini ada disebut-sebut nama nama Murphy. Uh, ini terus hmm. kemudian ada tuduhan oh tampaknya dubes kita ini seorang lesbi. bla bla lalu dievaluasi. Hmm. So, belakangan ketahuan Murphy itu ternyata nama anjingnya yang waktu di tempat dulu itu dipanggil Murphy Murphy gitu. <laughs> Macam oh. itu. Itu <laughs> nama poodle apa ya nama anjingnya sampai CIA itu nggak bisa membedakan antara orang sedang memanggil anjingnya atau orang sedang memanggil pasangan dia bukan lesbian sama sekali dubesnya ini macam itu jadi nah ini kan nggak muncul di di TV apa di film ya kadang-kadang yang diceritakan cuma suksesnya tapi gagalnya ada banyak dan banyak sekali itu Mas Boni. Hmm. Jadi di antara cerita film yang gemilang selalu dengan happy ending, kemenangan eh, apa namanya agen-agen CIA ataupun eh, keseruan dalam film ternyata ada juga operasi yang gagal ya, Romo. Ada, ada, ada. iya dan mungkin lebih banyak. Teluk Babi juga salah satu yang gagal ya. Ya. coba ya. Uh, yang mau bikin film porno tentang Bung Karno juga termasuk yang gagal itu. Oke, okay. ya yeah. uh, Romo. Sebetulnya konteks uh, konteks dari uh, operasi CIA ini untuk apa, terutama sekali usai perang dunia kedua? Uh, baik, ini pertanyaan yang menarik. Kalau memang pertanyaannya itu, mungkin saya tak coba, anu ya, Mas Boni ya, uh, share screen ya. Nah. Ya silakan. Karena yang ditanyakan uh, konteks ini, mungkin saya akan Uh, share screen, mudah-mudahan bisa untuk melihat uh, konteksnya. Apakah bisa dilihat? ya bisa Romo, bisa. Oke, okay, ya ini sejarah dan uh, kiprah dari CIA, ya semuanya tentu secara singkat saja. Karena ditanyakan dari konteks. Nah ini saya melihat konteksnya ada dua. Yang ya. pertama yaitu Perang Dunia Kedua, lalu kedua Perang Dingin. Nah, perang dunia kedua itu tentu yang dibuat itu OSS. Ini Mas Henry juga tahu ditulis di bukunya. Lalu 45 itu dibubarkan. 46 itu, itu ada National Intelligence Authority atau Central Intelligence Group. Nah, baru tahun 47, 1947 itu Presiden Truman membentuk Central Intelligence Agency yang disebut singkat CIA itu berdasarkan National Security Act. Ini sebenarnya adalah sebuah lembaga sipil yang urusannya kepentingan politik luar negeri di Amerika. Tugas pokoknya sebenarnya adalah mencari, mengumpulkan e, informasi untuk nanti diberikan kepada presiden, supaya presiden bisa mengambil kebijakan luar negeri bersama para menterinya. Tetapi entah bagaimana, lama-lama perannya itu lalu meluas. Nah, ketika meluas ini... Dalam konteks pasca Perang Dunia Kedua atau Perang Dingin, itu sasaran utama adalah Uni Soviet, sebenarnya, ya, sebagai musuh bebuyutan Amerika. Dalam hal ideologi, sementara Amerika ini pendekatannya kapitalis, liberal, Soviet itu maunya sosialis garis miring komunis, maka sebenarnya CIA lebih ke sana arahnya. Nah, tujuan secara dekat waktu itu adalah khawatir mengenai invasi Soviet ke negara-negara lain yang nanti kita sebut sebagai negara-negara satelit. Nah, CIA ingin mencari informasi mengenai itu. Misalnya hmm. tentang rencana invasi Soviet terhadap Hungaria, misalnya juga rencana Soviet untuk menginvasi Romania dan sebagainya. Itu CIA eh, mencari informasi mengenai itu. Tetapi tampaknya hampir semuanya ini Gagal. Jadi agak beda dengan film yang disebut oleh uh, Mas Bonin tadi. Hampir semuanya gagal. Termasuk di Korea, yang saya sebut tadi, di situ gagal. Uh, Blokade Berlin, juga tidak tahu sebelumnya, gagal. Bahkan secara memalukan, ternyata mereka diinfiltrasi oleh orang-orang penting di dalam CIA, misalnya Kim Philby dari Inggris, itu penghubung Inggris dengan CIA, dan Bill Weisbaum, itu penerjemah Rusia ke bahasa Inggris. Ternyata dia adalah mata adalah mata-mata Rusia, misalnya itu. Nah, ketika CIA sadar tidak mampu melawan Uni Soviet secara langsung, lalu dia cari musuh di luar Uni Soviet, itu negara-negara yang dikira pro Soviet atau yang berbau komunis atau yang condong ke arah sosialisme. Nah, dalam perkembangan berikut tujuannya diperluas, tidak hanya melawan ideologi Soviet yang komunis tadi, tetapi juga uh, hmm. lalu memperjuangkan kepentingan ekonomi Barat, seperti yang tadi juga sudah disinggung oleh uh, Mas Boni. Nah, hmm. kalau ditanyakan contoh-contohnya, ini lalu menjadi banyak sekali. Kita bisa bicara cerita banyak, tetapi yang jelas ada di ini cepat saja ya, karena hanya menjawab pertanyaan, ya. ada, ada di Iran, kemudian di Guatemala, melakukan operasi itu juga kemudian di Indonesia dengan PRRI Permesta, itu Operation Hike namanya, yang ternyata di sini juga gagal. Alam Bob ketembak dan sebagainya. Kemudian kita bisa lihat di Kongo, menurunkan Patris Lumumba, kemudian di Kuba, Bay of Pigs tadi ya, Teluk Babi tadi yang disebut Mas Boni. Di situ juga itu disaster, itu gagal luar biasa. Kemudian di Brazil tahun 64, nah ini yang menarik di Brazil ini di Brasil ini eh, operasinya melawan presidennya Brasil yang sebenarnya orang dari kelas elit tetapi dia itu pro rakyat ingin bikin land reform namanya Joao Goulart biasa dipanggil dengan nama Jengo. Nah, Jengo ini diincar oleh apa? CIA karena apa? Karena Brasil itu negara yang sangat besar, terbesar di Amerika Selatan. Kalau sampai ini kiri dan pro rakyat nanti Amerika akan rugi maka Jenggo ini diturunkan dan itu berhasil. Nah tampaknya keberhasilan CIA di berhasil tahun 64 ini menginspirasi apa hmm. yang dilakukan oleh CIA di negara di Asia Tenggara yang namanya hmm. Indonesia itu hmm. di sini juga akan ada land reform ya apa itu UUPA UBH, dan sebagainya itu itu ancaman bagi hmm. Amerika maka dilakukan upaya untuk membantu menyingkirkan kelompok kiri, presidennya yang kiri, untuk diganti dengan sistem pemerintahan yang kanan dan pro-barat dalam sistem ekonomi yang pro modal asing. Hmm. Lalu di Chile kita tahu menariknya adalah bahwa keberhasilan CIA dalam tanda kutip di Indonesia itu kemudian dipakai untuk mengancam eh, presiden Chile waktu itu, tahun 70-73, namanya Salvador Allende. Di sana Ketika IND ini juga mulai bergerak membela rakyat, dan sebagainya diancam dengan istilah ini, "ya, Biene Jakarta" atau "Jakarta is coming, ada banyak grafiti itu." Dan memang, tahun 73 bulan September, Jakarta betul-betul datang. Bagi kita, Jakarta nama ibu kota negara, bagi mereka Jakarta artinya mass murders, pembunuhan hmm. massa, dan memang hmm. itu yang terjadi itu. Hmm. Ya, nanti bisa kita diskusikan. Nah, kemudian keberhasilan di Brasil di dalam tanda kutip di Indonesia dan juga di Chile inilah yang membuat Brasil dan Pinose dan Presiden Brasil yang baru waktu itu ingin melaksanakan plan Jakarta ini tidak hanya di dua negara tapi di seluruh Amerika Tengah dan Amerika Latin. Itulah namanya Operation Condor. Condor itu burung garudanya Chile ya ini hmm. tujuannya apa? menghilangkan secara paksa orang-orang yang kiri. Hmm. Itu. Nah, satu hal yang menarik juga Mas Boni sebelum sebelum saya serahkan lagi uh, apa kesempatannya itu bahwa operasi CIA itu tidak hanya di luar negeri ternyata, tapi juga di dalam negeri sendiri. Yaitu misalnya memata-matai dalam operation Chaos ya, memata-matai penduduk Amerika yang anti perang Vietnam tetapi juga mengadakan eksperimen perang biologis kepada penduduk Amerika sendiri maupun penduduk Kanada. Itu. Jadi CIA tidak hanya menarget orang di luar Amerika tetapi juga di dalam Amerika sendiri. Nah, karena abuse of power dari CIA ini kemudian pemerintah Amerika kaget. Dibentuk berbagai komisi, ada Church Committee, ada Pike Committee, ada Rockefeller ini dan sebagainya untuk me Investigasi apa, apa yang dilakukan oleh CIA ini, nah ternyata ini parah menurut mereka. Maka mulai sejak saat itu pembunuhan atas pemimpin asing dilarang, budget CIA dipotong, personilnya dikurangi ribuan. Lalu mulai saat itu juga berada di bawah pengawasan ketat Kongres, Senat maupun uh, presiden sendiri. Hmm nah itu itu anu saya dan itu menurut saya harus dilawan karena ini tidak menghormati nyawa manusia itu hmm. itu oke okay, uh, Romo tadi menarik baru-baru <tuh> uh, uh, ini juga ada sebuah buku ya yang terbit judulnya uh, Jakarta Operasi Jakarta Jakarta hmm. Operation jadi uh, Jakarta nama Method. Jakarta ini Jakarta Method ya nama hmm. Jakarta ini menjadi satu kode lah satu kode dari sebuah operasi yang berhasil operasi yang sukses untuk uh, menggulingkan apa seorang pemimpin yang dinilai tidak sejalan seiring dengan uh, policy ataupun kepentingan Amerika Serikat uh, di luar negeri yang pada akhirnya juga untuk uh, mengamankan kepentingan uh, dalam negeri di Indonesia Tahan hmm. dulu Romo nanti saya akan kembali lagi ke Romo. Saya mau okay. ke Henry. Henry ini baru saja menyelesaikan naskah bukunya tentang aksi-aksi CIA khususnya di Indonesia. Ya kita tinggal tunggu tanggal terbitnya. Kapan buku itu akan terbit oleh uh, sebuah penerbit yang cukup uh, terkemuka. Nah Henry bisa cerita nggak yang anda tulis dalam buku itu operasi apa saja, aksi apa saja yang pernah dilakukan ya. oleh CIA di Indonesia. Ya, eh, terima kasih, Mas Boni. Selamat siang eh, Romobas, eh, para pembaca Historia. Ya, eh, saya ingin nyambung saja dari eh, presentasi Romo Bas tadi bahwa eh, tadi memang sudah disinggung sejak eh, dari awal cikal bakal dari CIA itu sendiri. Mulai dari uh, Badan Intelijen untuk Perang Dunia II, yaitu OSS, Office of uh, Strategic Service. Ya. Jadi uh, sebenarnya OSS sendiri sudah masuk ke Indonesia itu sejak awal Indonesia Merdeka. Jadi pada September 45 itu sudah masuk bersamaan dengan uh, pendaratan pasukan Sekutu di dalam pendaratan pasukan sekutu juga ada namanya uh, Kennedy dia uh, pengawas atau peninjau dari dari pemerintah Amerika Serikat. Nah sebelumnya selain dari tim yang uh, bersama pasukan sekutu ada juga uh, beberapa agen yang sudah diselundupkan sebelum uh, Jepang menyerah sekitar tahun 44. Ini menarik saya kira karena uh, yang diselundupkan itu adalah agen OSS yang berasal dari Indonesia. Jadi, eh, tahun 2016 itu saya singgung sedikit sumbernya. Tahun 2016 ada sumber, ada jurnal di majalahnya CIA sendiri, itu judulnya Operation iceberg. Jadi, itu operasi OSS di Indonesia. Nah, di situ disebutkan eh, ada operasi replay satu namanya, itu tahun 1944 yaitu penyusupan anggota uh, OSS ke Indonesia, dia diberi kode kodenya Hampi. Nah, Hampi ini disebutkan namanya J.F. Mailuku. Nah, J.F. Mailuku ini dia lahir di Ambarawa, lahir di Ambarawa, tapi kemudian pada masa kolonial Belanda dia bergabung dengan Angkatan Udara dan ketika Belanda kalah dia ikut dievakuasi ke Australia nah kemungkinan besar setelah itu dia direkrut untuk uh, operasi iceberg, uh, OSS ini. Jadi OSS sudah masuk ke Indonesia sejak awal uh, Indonesia merdeka. Jadi seperti yang tadi disinggung sama Romo bahas bahwa uh, OSS ini tujuannya sebenarnya mengumpulkan informasi terutama dari perspektif Indonesia. Jadi tim OSS ini uh, beberapa kali misalkan mengadakan wawancara dengan Soekarno dan para menterinya untuk mendapatkan informasi gambaran dari pihak Indonesia yang sedang berjuang mempertahankan kemerdekaannya. Tetapi uh, kita tahu sebagaimana uh, apa, buku yang saya baca juga di bukunya Romo Bas bahwa kebijakan Amerika sendiri dalam perang mereka Indonesia kan mendukung Belanda dengan harapan mereka ketika Belanda mengkolonisasi Indonesia lagi kepentingan Amerika terkait dengan kepentingan ekonomi tadi itu bisa berlanjut gitu. Nah, jadi selain itu ternyata laporan dari Belanda ke Amerika itu cenderung menggambarkan bahwa tokoh-tokoh Indonesia itu komunis semua gitu. Jadi uh, Pemerintahan Truman menganggapnya tokoh-tokoh Indonesia, Indonesia itu komunis sehingga mereka mendukung uh, Belanda dalam upaya menduduki kembali uh, Indonesia. Nah sementara berbeda laporan yang diberikan oleh atau yang dikumpulkan oleh tim OSS ini laporan yang diberikannya justru uh, bertolak belakang gitu. Jadi uh, laporan yang digambarkan bahwa uh, tidak tokoh-tokoh yang uh, memimpin Perjuangan kemerdekaan itu bukan komunis, tapi tokoh-tokoh nasionalis yang ingin merdeka gitu. Tetapi kemudian eh, pada akhirnya memang eh, pemerintah Amerika tidak tidak mengikuti eh, apa laporan dari eh, hasil tim U.S.S tadi gitu. Jadi mereka tetap mendukung mendukung hmm. eh, ekspansi Belanda. Nah, eh, saya kira momentum eh, perubahan ya meskipun tidak signifikan dari kebijakan Amerika itu adalah peristiwa Madiun. Nah, peristiwa Madiun itu membuka mata Amerika bahwa eh, ketika ada peristiwa Madiun, pemerintah Indonesia sendiri tanpa bantuan siapapun eh, berhasil menggagalkan eh, PKI, aksi PKI di Madiun tersebut. Sehingga itu membuka mata pemerintah Amerika meskipun masih belum eh, seluruhnya ya gitu. Nah, dalam perkembangannya tadi kan Romo sudah menyinggung perubahan dari OSS tadi, sebenarnya dari OSS kemudian berubah menjadi SSU, nah, SSU kemudian nanti berubah lagi jadi CIA di tahun 47. Nah, momentum peristiwa Madiun tadi lah yang membuat Amerika mengirimkan agen CIA-nya pertama, agen CIA yang pertama kemudian dikirimkan. Untuk memen uh, bertemu dengan pemerintah Indonesia waktu itu, pemerintahan Hatta namanya itu Arthur Campbell. Nah, Arthur Campbell ini dia disebut sebagai agen CIA pertama di Indonesia. Sebenarnya dia sudah bekerja di konsulat uh, Indonesia di bagian politik kalau tidak salah, tapi kemudian kemungkinan direkrut ya, bekerja untuk CIA. Nah, uh, Arthur Campbell ini kemudian nanti ketemu dengan uh, George Keane. Nah, kayak di bukunya dia menceritakan pertemuan dengan dengan Campbell ini, dengan Arthur Campbell ini. Nah, Arthur Campbell ini yang eh, kemudian akan memfasilitasi atau menghubungkan eh, kepentingan Indonesia dengan Amerika. Di antaranya adalah setelah peristiwa Madiun, kemudian ada pengiriman eh, para perwira Mobrik atau sekarang Brimob ya ke Amerika untuk dilatih di sana. Itu Arthur Campbell yang memfasilitasinya. Kemudian, nanti hmm. eh, eh, ke Polri pertama, Said Sukanto, juga nanti ke Amerika, juga difasilitasi oleh Arthur Campbell. Nah, Arthur Campbell ini, eh, saya tidak tahu pasti, dia kapan berakhirnya masanya di Indonesia, ya. Tapi kemudian saya temukan eh, cerita di bukunya "Rosihan Anwar". Jadi, "Rosihan Anwar" itu ketemu dengan dia, dan eh, "Rosihan Anwar" mengkonfirmasi kalau dia eh, agen CIA gitu. Ya. Nah, uh, Arthur Campbell juga kemudian membuat semacam analisa bahwa uh, kendati PKI sudah sudah di, uh, dikalahkan di peristiwa Madiun, uh, dia meyakini PKI ini akan bangkit lagi gitu. Nah, kita tahu memang kemudian dalam perkembangannya tahun 50-an cukup pesat sekali PKI bertumbuh, uh, memulihkan dirinya sehingga kemudian uh, sampai 55 apa PKI berhasil keluar jadi nomor empat, kan, sebagai partai. Nah, sejak itu CIA terus, saya kira, terus menjalankan operasinya di Indonesia. Di antaranya adalah eh, intervensi ke pemilihan umum pertama tahun 1955. Nah, Beberapa sumber tentang CIA, saya kira, sudah menyebutkan bahwa CIA membantu eh, beberapa partai politik yang eh, lawan dari PKI untuk memenangkan eh, apa pemilu 55. Terutama partai Islam. Sayangnya kan partai Islam terpecah belah antara Masumi dengan NU sehingga terbelah suaranya ketika pemilu eh, gagal eh, keluar jadi pemenang. Yang keluar adalah PNI. Nah, setelah itu kan eh operasi berikutnya kan kita tahu bahwa eh, soekarno kemudian menjadi tokoh dunia kemudian yang menjadi bisa menggalang solidaritas dunia, dia bisa menyelenggarakan eh, konferensi Asia Afrika. Nah, itu yang semakin membuat pemerintah Amerika semakin eh, wah ini tidak bisa dibiarkan gitu. Dan eh, operasi CIA terus-terus berlangsung kan di operasi di Konferensi Asia Afrika misalkan itu ada upaya eh, CIA yang meledakan pesawat yang ditumpangi oleh Coen Lai. Tapi kemudian operasi itu ketahuan eh, Coen Lai naik pesawat yang lain. Tapi tetap meledak pesawatnya. gitu. Bahkan kemudian setelah Coen eh, apa selamat sampai Bandung, ada juga operasi untuk menghabisinya dengan cara me, eh, memberikan racun dimakannya. Nah ini ada tokohnya di CIA namanya Sydney Gottlieb ya dia ahli kimianya yang suka bikin berbagai alat uh, untuk operasi CIA. Jadi operasi uh, terus uh, sa sampai 65, lima, uh, CIA terus melakukan operasi bagaimana caranya untuk menggulingkan pemerintahan Soekarno yang dianggapnya uh, cenderung ke kiri begitu. Bahkan Soekarno sendiri kan jadi target operasi sendiri di Komite-komite yang belakangan dibentuk oleh uh, pemerintah Amerika uh, tadi yang disinggung sama Romo Bas terungkapkan berbagai operasi untuk melenyapkan pemimpin-pemimpin uh, negara-negara lain, termasuk kan Sukarno dalam uh, Komite Church kalau nggak salah itu terungkapkan sudah uh, pengakuan dari Charles Bissell tuh bahwa sudah ada upaya identifikasi aset gitu aset di sini ya untuk melakukan operasinya, tapi kemudian dibatalkan. Jadi eh, selain gagal sebenarnya ada juga operasi yang seperti itu. Nah operasi lain lagi misalkan terhadap eh, Soekarno yang sudah banyak eh, diketahui adalah hmm. eh, propaganda film eh, porno. Nah hmm. tadi Ibu Romo sudah singgung. Nah ini juga eh, sebenarnya kalau pengakuan orang yang namanya Robert Mayhew. dia yang membuat ini jadi sebenarnya sih bukan 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 film porno gitu cuma seke, kalau dalam dalam pengakuan itu kayak semacam adegan saja gitu kayak adegan tertangkap basah gitu nah kemudian eh, operasi ini kan memang sempat dibuat tapi eh, yang disebarkan itu hanya berupa guntingan gambar saja gitu. Nah, saya sendiri belum pernah melihat ya eh, videonya. Gitu. Nah, yang menarik eh, operasi serupa ini itu hampir mau di atau sempat diminta oleh CIA ke dinas eh, intelijennya Belanda. Jadi eh, waktu itu yang jadi targetnya adalah Subandrio. Nah, itu operasi ini juga ditolak oleh dinas intelijen Belanda karena kata dia ini nggak akan produktif gitu. Tema-tema seperti ini itu justru akan membuat orang-orang Indonesia ini senang malahan gitu. Jadi <laughs> uh, tidak tidak akan efektifnya <laughs> gitulah uh, operasi seperti ini. Nah, uh, kemudian ya kita tahu bahwa operasi terbesar CIA yang sangat gamblang ya uh, seperti di Kuba ya di PRRI Permesta. Nah, meskipun kan kita tahu Eisenhower dan Kingnya itu uh, tidak berbicara banyak nah, membantah misalnya ketika diri tangkap pun dia cuma bilang dia, dia cuma penerbang ke lah gitu nah, bukan anggota CIA gitu. tapi kemudian kan nah, tidak bisa dibantah ya agen-agen CIA berkeliaran di Sumatera kemudian pelatihan di uh, Taiwan kemudian pengiriman senjata lewat kapal aslan negara gitu. dan hmm. Ya, pada akhirnya proses uh, uh, itu gagal karena uh, ini sebenarnya menarik sih. Uh, yang orang-orang uh, Amerika sendiri melihat kayak setengah hati nih uh, para panglima ini. Berperangnya gitu kayak setengah hati gitu meskipun kita pasok dengan persenjataan juga tapi kalau uh, apa tidak siap gitu. Uh, tidak benar-benar ingin uh, apa memisahkan diri misalkan atau itu tetap gagal, kan? Pada akhirnya, kan, dengan mudah sebenarnya oleh pemerintah pusat, digagalkan. Dan uh, kita tahu, setelah uh, ini digagalkan, Pope tertangkap, uh, Soekarno sendiri yakin sekali dia agen CIA karena banyak uh, apa, perlengkapan yang dia bawa. Gitu, uh, Amerika kemudian kan berubah uh, sikapnya, berubah haluannya, diam-diam semua agen uh, ditarik gitu. Dan uh, setelah itu, mulai perlahan gitu ya meng, me, mendinginkan suasana gitu dengan Indonesia tapi tentu mm. saja operasi yeah. itu akan eh, operasi CIA kan terus berlanjut sampai saya, saya kira puncaknya puncak keberhasilan ya di 65 mm. ya puncak mm. keberhasilan ya di 65 meskipun ini kita tahu eh, CIA selalu membantah gitu tetapi eh, ada beberapa agen eh, CIA yang bertugas di Jakarta yang kemudian uh, terbuka gitu berbicara mengenai peristiwa 65 uh, uh. salah satunya uh, namanya Ralph McGehe kalau salah. Ralph McGehe ini yang uh, kemudian dia uh, keras ya keras mengkritik CIA beberapa tulisannya disensor oleh CIA dan uh, uh. dari memoar dialah dia, lah, dia uh, ada ada uh, statement dia yang menyebut keberhasilan CIA di Indonesia pada 65 itu kemudian menjadi role model gitu, menjadi model bagi CIA untuk menjalankan operasi-operasi lain di pemerintahan pemerintahan lain yang tidak disukainya. Tadi Romo agak sebelumnya ya di operasi di Brasil kalau tidak salah gitu. Tapi kurang lebih sama sih sebenarnya. Kan setelah uh, 65 kemudian di Chile gitu, bahkan operasinya namanya operasi Jakarta. Nah, nah setelah jatuh ya saya kira dalam kondisi dalam kondisi sudah sudah dijatuhkan dengan pemerintahan yang baru yang cenderung bersahabat dengan Amerika ya operasi saya kira terus berlanjut kan ada istilahnya bahwa dalam keadaan damai intelijen itu dianggap tidak ada gitu tapi operasinya tetap berlanjut gitu saya kira saya kira itu Kang Guni. ya, ya, terima kasih. Tadi uh, saya mau ke Romo. Uh, tadi Henry menjelaskan begitu gamblang bagaimana dan juga menyebut apa agen-agennya gitu yang bertugas. Itu baru agennya, Dan saya pikir kalau tadi juga disinggung soal aset, mungkin kalau ada dokumen lagi nanti ternyata agen itu juga punya aset-aset yang orang kita juga gitu yang bekerja untuk untuk mereka. Baik digalang dengan cara sadar maupun dengan cara tidak sadar gitu kan. Ternyata dimanfaatkan. Gitu aset-aset ini. Nah, uh, tadi di dalam Madiun disebutkan juga mungkin romo atau hunting juga bisa saling uh, apa menjawab. Kita sering dengar istilahnya red drive uh, proposal, ya, yang uh, sebagai satu hasil kesepakatan antara pihak Indonesia dengan pihak Amerika melalui sebuah konferensi di Sarangan, ya, yang kemudian ujungnya adalah peristiwa Madiun, gitu. Tapi sampai sekarang itu red drive proposal dokumennya itu nggak pernah, paling nggak saya pribadi nggak pernah baca gitu, ya kan. Sama dengan seperti uh, Gierchis dokumen gitu kan. Kadang kalau kita lihat dengan keadaan sekarang, hal-hal seperti ini kan antara hoax, ya, kemudian fabrikasi informasi benar atau tidaknya itu kan sulit untuk membuktikan sampai kemana sampai kemudian peristiwa itu sendiri terjadi gitu. Jadi kalau kita lihat rangkaiannya mungkin kalau harus kita mengumpulkan 10 bukti, itu kan kita cuma punya empat bukti, tapi ternyata arahnya ke sana gitu. Ini bagaimana Romo melihat melihat seperti ini, membandingkan dengan adanya cerita yang beredar mengenai red drive proposal, Gil, -gil kris dokumen, yang kayak gitu-gitulah. Ya kan? Kalau zaman sekarang kan yang lagi rame sprindik KPK. Yang disebarkan gitu. Nanti KPK-nya bilang itu palsu, yang lain ini bilang asli ya, gitu-gitulah. Nanti ternyata ujungnya ada yang kena gitu. Kira-kira gimana tuh? Romo. Di mute mungkin Romo. Sebentar Romo. Ya, Romo silakan. Ya, ada sprint di KPK, ada cover majalah Tempo, ada macam-macam. Ya, gitu. ya kan, kurang-kurang sama nih, ya, nah, kurang lebih. <laughs> ya, 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 memang. Ya, masalahnya kan gini, ya Mas Boni. Ya memang nggak betul, tapi kadang-kadang ada betulnya juga gitu, entah sekian persen gitu. Uh, ya, Uh, saya kalau tentang Red Drive proposal, oh sebelum itu saya mau terima kasih sama Mas Henry, ini penulis kita ini. Uh, apa yang disampaikan tadi memang sangat bagus dan uh, cocok dengan apa yang saya saya lihat saya baca gitu ya. Jadi ini memang hasil hasil riset yang luar biasa dari Richard Bissell dan sebagainya. Si Campbell tadi memang ketemu dengan Pak Kahin di Jogja itu. Uh, cuman namanya. Kalau menurut Pak Kahin, saya ketemu kami ketemu langsung dengan Pak Kahin, itu namanya Arturo Campbell. Nah, Arturo um, Campbell. Kalau Pak Kahin menyebutnya Arturo Campbell, ini ada kemungkinan bagi saya eh, tanpa bermaksud rasis atau tidak, tapi mungkin ini uh, Hispanik, artinya mungkin mencari hmm. orang-orang yang mirip-mirip orang Indonesia supaya tidak tidak kelihatan putih-putih amat gitu loh, mungkin begitu. Saya saya nggak tahu, tapi ini bagian dari operasi. CIA itu, uh, kemudian soal red drive proposal itu memang banyak disuarakan, tetapi saya tidak berani jauh ke sana, uh, Mas Boni, karena memang belum saya belum lihat itu, dan tidak ada sumber lain yang mengkonfirmasi itu. Uh, hmm. Saya kira it, jadi saya nggak berani, tetapi ada faktanya adalah bahwa... Satu, memang waktu itu Kabinet Hatta itu ingin mengadakan reera, uh, apa itu uh, rasionalisasi dan uh, reorganisasi re dan re rasionalisasi ya rera intinya mengurangi jumlah laskar-laskar itu dan kebanyakan yang ciri ada di laskar itu itu pada protes itu itu jelas. Uh, hmm. Yang kedua memang uh, saat itu ada semacam ini ya kedat datangan kembali Muso dan Surepno dan sebagainya itu menimbulkan harapan di antara kelompok kiri, tetapi kekhawatiran di antara kelompok kanan. Saya, saya kira itu jelas. Hmm. Tetapi poin yang ketiga, saya kira uh, yang lebih penting, yang with atau without red drive proposal tadi adalah bahwa Madiun ini menjadi turning point posisi Amerika terhadap Indonesia. Karena sebelum itu Belanda selalu bilang Soekarno dan kawan-kawan itu komunis. Nah, ketika ada peristiwa Madiun di mana uh, Soekarno itu apa memadamkan pemberontakan itu, yang katanya pemberontakan komunis itu, mereka baru tahu bahwa oh ternyata pemerintahan Soekarno itu non komunis. Nah, sejak itu ada Arturo Campbell, ada uh, apa itu uh, kerjasama Amerika Indonesia dan sebagainya. Kalau itu saya kira benar. Nah, apakah red drive proposalnya benar atau tidak, saya tidak tahu. Soal uh, Gilchrist dokumen itu, uh, memang Gilchrist-nya ada. Dia orang uh, Skotlandia, uh, bahwa dia itu, saya nggak tahu bahasa Indonesia-nya, ya, bahasa Jawanya itu kemaki, ya, apa itu Rakus. Eh, sombong, 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 sombong gitu ya. Tahu bahwa kedutaannya diserang, malah dia main itu, apa backpipe itu, uh, ngece gitu loh, <laughs> itu, itu iya. Uh, tetapi apakah suratnya itu betul atau tidak saya kira itu nggak tahu. Tetapi bahwa waktu itu BBC, VOA, uh, ABC ya Australian Broadcasting System bikin propaganda mendukung uh, Angkatan Darat dan melawan, uh, mendemonisasi PKI itu iya. Apakah dokumennya itu ada atau tidak saya nggak tahu. Tetapi secara umum seperti yang tadi uh, Mas Boni katakan ya memang memang uh, ada upaya itu. Dengan atau tanpa dokumen-dokumen seperti itu, kalau saya melihatnya hmm. gitu, Henry, ada nggak temuan lain, misalkan yang baru mengenai? Artinya, kan kita dalam sejarah, dalam ilmu sejarah, kita selalu dididik untuk bisa menunjukkan bukti, jadi bicara berdasarkan temuan-temuan sementara yang kita bicarakan tentang operasi-operasi CIA yang beberapa. Hal gitu sulit untuk kita melihat buktinya gitu. Tapi fenomenanya terjadi. Gitu. Jadi kita desas-desus macam apa konspiratif? <tuh> Itu pak data-data gitu gimana, Henry? Mengenai keterlibatan tadi nama-nama tadi, kemudian juga mengenai ada misalkan red uh, uh, apa drive proposal, kemudian uh, beberapa aksi-aksi lain. Dan tambahan lagi pertanyaan buat Henry setelah 65 operasi-operasi CIA misalkan di masa Orde Baru masih ada apa enggak dan apa yang ditemukan. Iya, eh, pada prinsipnya sebenarnya sih eh, sependapat dengan Romo bahwa eh, sejauh ini kan kita hanya mendengar saja eh, informasi tentang Red Drive maupun maupun ya, Gilchrist dokumen. Tapi kan faktanya eh, dokumen otentiknya kan kita sejauh ini belum pernah melihat gitu. Eh, kalau yang Gilchrist misalkan salinannya itu banyak ditemukan di berbagai buku kan suratnya itu, tapi dokumennya apa kita nggak tahu. Tapi belakangan saya sempat chat dengan seorang teman yang punya apa konsen di sejarah militer gitu. Dia me mengaku punya yang diduga yang kemungkinan besar asli gitu, tapi dia juga agak takut-takut gitu ya. Saya sendiri belum diperlihatkan yang Gilchrist itu. Tapi kalau dokumennya sendiri ya sejauh ini kita uh, belum bisa uh, mengetahuinya ya. Uh, tapi fakta-fakta uh, sejarah yang tercatat uh, oleh pelaku sejarah misalkan atau oleh penelitian-penelitian sejarah kan juga sudah tercatat. Seperti tadi yang Romo sudah singgung begitu. Memang pada uh, setelah 48 itu memang pemerintahan atas keberhasil uh, menggagalkan peristiwa Madiun itu. Uh, ter ya pemerintah cukup dekat dengan, dengan Amerika. Uh, bahkan selain uh, Arturo tadi, uh, betul memang Arturo ya Arturo Campbell gitu uh, membantu atau memfasilitasi pelatihan uh, Mobrik ke Amerika. Kemudian uh, Said Sukanto Kapolri pertama juga ke sana bahkan uh, meminta uh, bantuan senjata juga. Uh, pada uh, yang ini yang menarik ya, <tuh> setelah itu tahun 50-an eh, uh, duta besar Amerika untuk Indonesia, duta besar yang pertama uh, Merle kalau nggak salah, Merle Corcoran ya. itu, itu uh, menawarkan kepada pemerintahan Hatta, uh, kepada Hatta dan Sri Sultan waktu itu yang uh, sebagai menteri pertahanan untuk uh, melatih intelijen-intelijen Indonesia dilatih oleh CIA. Uh, saya lihat di Profil di situsnya BIN ini disebut bahwa tahun itu pernah ada pelatihan gitu. Jadi artinya dari situ sudah kelihatan, memang sudah ada hubungan. Dan ini dijelaskan uh, cukup panjang lebar oleh Ken Kornboy, bukunya hmm. tentang Intel itu. Bahwa tahun 50-an itu Intel Indonesia dilatih oleh uh, CIA. Oleh uh, Gilbert Layton, kalau salah, di... Uh, di Pulau Saipan itu tempat pelatihannya pelatihannya CIA jadi dari situ sudah sudah ada kedekatan baik dengan terutama dengan CIA nya sendiri begitu dengan intelijen Indonesia. Nah eh, kalau operasi CIA nya sendiri sih sebenarnya eh, ada ada beberapa eh, yang saya kira cukup menarik di Indonesia dan ini dianggap sebagai operasi CIA tersukses yang terjadi justru di Indonesia. Nama sandinya itu operasi Habring. HA itu, itu kode Indonesia. HA itu kode Indonesia itu Habring. Jadi ini operasi tahun 60-an. Operasi tentang pengumpulan informasi persenjataan atau alutsista yang dimiliki Indonesia dari Uni Soviet. Jadi Amerika dengan operasi ini berhasil mengetahui kecanggihan terus uh, dari uh, alutsista yang di Indonesia terima dari Uni Soviet yang waktu itu sangat uh, besar sekali kan untuk keperluan Irian Barat. Nah, dalam operasi uh, habring ini, ini yang membocorkan justru adalah uh, agensi CIA yang direkrut oleh KGB. Jadi eh, namanya eh, David Barnett kalau nggak salah. Jadi <tuh> dikasih tahu bahwa bahwa eh, CIA melakukan operasi operasi terhadap eh, persenjataan Uni Soviet di Indonesia dengan kode Habring. Nah itu dibocorkan oleh David Henry Barnett. David Henry Barnett ini dulu eh, covernya itu konsul di Surabaya. Nah, tapi kemudian dia uh, sempat keluar dari CIA, kemudian sempat uh, menjalani bisnis tapi gagal, banyak utang, nah akhirnya dia uh, dari situ dia direkrut oleh KGB. Jadi ada uh, ada uh, perang uh, intelijen juga sebenarnya di sini di Indonesia. Jadi medan Indonesia itu jadi medan perang intelijen antara KGB dan CIA. Nah, David Henry. Iya. Ya, terus silakan, silakan. Yeah, iya, David Henry Barnett ini kemudian Tertangkap oleh, eh, kalau di CIA itu ada namanya mole Hunter ya, jadi pemburu tikus gitu. Ini tim yang memburu, agen-agen eh, yang membelot gitu, agen-agen yang di, yang di -aklut. Nah, tertangkap oleh tim mole Hunter ini. Jadi ketahuan bahwa dia jadi agen gandanya KGB. Nah, kemudian hmm. yang menarik, eh, <tuh> orang yang membocorkan eh, David Henry Barnett adalah agen senior KGB yang direkrut oleh CIA. Gitu. Jadi bolak-balik sebenarnya. Ini hmm. menarik, dia agen KGB senior yang opera, uh, yang bertugasnya di Jakarta. Namanya Viguzov. namanya. Agen Viguzov. Uh, dia kodenya JT Dogger ya Nah, jadi dibongkar sama dia sama uh, KGB Henry uh, Barnett ini. Jadi o -O Jakarta itu menjadi lahan pertempuran yeah. uh, intelijen Soviet dan Amerika, KGB. Yeah, ya? Karena yeah, setahu yeah. saya KGB itu di Cibubur itu ada kongguan biskuit. <laughs> iya, yeah. yeah, jadi uh, nanti kemudian uh, si Viguzov si ini kemudian dibongkar lagi. Dalam uh, sejarah uh, skandal intelijen terbesar, saya kira termasuk yang terbongkar oleh tim mole hunter ini. Namanya Aldrich Ames. Aldrich Ames ini uh, agen CIA yang direkrut oleh KGB. Jadi dibongkar hmm. orang yang membongkar, yang membongkar Henry Barnett adalah agen KGB yang direkrut oleh CIA. Namanya Viguzot. — Henry? Iya. Sorry saya potong. Dari tadi kita membicarakan pertempuran antara dua agen dari mewakili dinas rahasia di Soviet dan juga Amerika. Di mana peran Intel Indonesia? Apa ketahuan terus gara-gara kita Intel melayu gitu? Intel ngaku Intel. Saya kira kalau posisi Indonesia yang saya baca di bukunya Ken Conboy misalkan. Relatif punya hubungan kerjasama yang baik sebenarnya dengan CIA, misalkan. Ada tim dulu tuh, ada Satsu's Intel kan namanya, yaitu di-asistensi eh. oleh, oleh CIA, dengan peralatan yang lebih canggih, lebih modern gitu. Jadi, uh. Uh, nah yang menariknya tadi sebenarnya saya sedikit jam uh, apa selesaiin, bahwa CV si Viguzov ini kemudian dibongkar dan tertangkap. Nah ini bedanya Uni Soviet dan Amerika. Henry Barnett itu memang ditangkap diadili, cuma dihukum sampai sekitar 18 tahun. Nah, di Vigusov itu karena dia perwira senior, dia dieksekusi di Uni Soviet. Jadi memang Indonesia itu jadi medan pertempuran intelijen. Yang menarik ya, saya kira yang masih saya coba telusuri adalah aset ya. Tadi sudah disinggung ini aset-aset Indonesia, misalkan. Nah, untuk kasus eh, operasi Habring aja misalkan. Eh, memang tidak jelas disebutkan nama ya, tetapi disebut eh, pemberi informasinya tentang operasi Habring ini. Ya eh, di lingkungan militer misalkan, karena kan informasi persenjataan pasti hanya diketahui oleh lingkungan itu gitu. Tapi kan kita hmm. tidak tidak namanya tidak muncul. Nah, kalau dalam, seja dalam sejarah kan yang sempat heboh di Indonesia itu kasusnya eh, seorang perwira angkatan laut di Jakarta yang direkrut oleh KGB kan, itu udah jadi pemberitaan yeah. heboh gitu kan, eh, yeah. dari Daryanto namanya yang oleh, yeah. jadi eh, itu satu salah satu yang rame saya kira. Tapi kan untuk beberapa kasus operasi memang aset ini ya eh, namanya saya kira eh, kita juga tahu ya. Tapi terkait ya. dengan aset tadi, ada beberapa nama juga yang uh, muncul ya saya kira terang benerang gitu ya disebutkan di beberapa hmm. misalkan waktu Pereri Permesta itu di buku-buku uh, di yang membahas tentang PRRI Permesta saya kira disebutkan ada namanya agen lokal ya, yang menjadi penghubung gitu, hmm. ada namanya uh, Sultan Alamsah Simawang, nah itu jadi. Uh, sejarawan Pak, Pak Mes Mes Tika Z di beberapa makalahnya juga menyebut nama ini. Nah, gitu. Oke. Okay. Jadi ada aset yang eh, yang eh, entah sadar atau tidak dia juga eh, bekerja dipakai ya. Dipakai. Iya. Iya karena. Jadi kita mana? pikir agen itu ya kalau nggak agen porkas ya agen togel gitu kan. <laughs> agen di dalam sejarah kita juga banyak juga yang dipakai sebagai aset gitu ya Henry. Iya. Ini saya Maaf, saya ke uh, Romo Bas lagi. Romo Bas, Romo Bas kan pernah meneliti, di, saya pikir di li, apa, Library of Congress, di Arsip, di Amerika. Uh, pertama, Amerika itu kan selalu punya kebiasaan mendeklasifikasi Arsipnya setelah 50 tahun. Waktu dulu itu tahun 2003, kalau nggak salah. 2003 atau 2004 ya, sekitar tahun 2003. Atau mungkin 2002 gitu dibukalah Arsip mengenai 65 yang kemudian karena ketidakenakan, karena waktu itu presidennya Megawati Soekarno Putri, artinya arsip itu kemudian ditarik lagi, karena terbuka dan banyak menyebutkan operasi-operasi yang untuk menggulingkan Bung Karno. gitu Sebagian nama ditutup, gitu. mungkin juga bisa jadi itu nama-nama aset ya, di Indonesia. Apakah Romo dalam penelitian Romo melihat, membaca, kemudian membuka-buka arsip ini pernah menemukan suatu hal yang baru bagi kita itu? atau menemukan nama ataupun operasi ataupun apa ya arsip-arsip tersebut selain yang sudah kita umum ketahui misalkan bantuan sejumlah uang alat komunikasi untuk operasi penumpasan gitu, terhadap anggota dan simpatisan PKI. ya Romo silakan. Iya, uh, sebenarnya ada beberapa hal, teman. Uh, yang baru mungkin saya nanti tolong diingatkan saya juga soal pereri permesta yang disebut oleh Mas uh, Hendri tadi mungkin ada satu hal yang perlu di, disebut lagi di garis bawahi. Uh, tetapi soal dokumen-dokumen itu uh, begini, pertama-tama uh, yang rahasia itu sebenarnya bukan hanya dokumen CIA, ya, tetapi semua dokumen yang ada kodenya secret, kadang-kadang itu termasuk dokumen dari Dubes Amerika kepada Gedung Putih kepada State Department uh, itu ada yang kodenya secret jadi uh, bukan hanya CIA, CIA jelas itu secret tetapi yang lain ada itu ada dari apa National Security Agency kadang-kadang juga ini ada juga staf kedutaan dan sebagainya itu itu rahasia. Nah yang saya teliti itu adalah uh, itu semua ya jadi bukannya yang CIA tetapi juga yang dokumen-dokumen lain dari kedutaan misalnya lalu jawabannya presiden dan sebagainya dari gedung putih itu nah hanya sayangnya yang sudah diklasifikasi itu yang sudah di apa di -deklasifikasi itu masih banyak yang disensor artinya yang di blok hitam gitu jadi sudah dibebaskan tetapi blok hitam itu ada sehingga kita nggak bisa baca nah kemudian kalau yang uh, baru yang saya temukan ya sebenarnya ada ada beberapa ya tapi saya kira juga teman-teman sudah tahu lah bahwa banyak orang orang kita seperti tadi disebut oleh uh, Henry ya bagian dari operasi entah CIA entah kedubes uh, Amerika seperti dulu sebelum ada itu saya juga sudah tahu bahwa ternyata ada daftar yang diberikan oleh kedutaan kepada pihak angkatan darat untuk dibunuh gitu ya misalnya itu lalu kan juga ada soal ya posisi bang buyung misalnya dan sebagainya itu itu ada banyak dan beberapa mungkin sudah saya tuliskan di apa di beberapa buku saya itu terkait dengan ini sehingga saya nggak tahu lagi mana yang 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 dari saya mana yang sudah diketahui oleh publik tapi beberapa hal tadi sudah dikatakan oleh Mas uh, Henry okay. itu. Nah, soal lain yang saya kira agak kelewatan dari uh, apa itu PRRI Formesta tadi. Begini ada dua. Ellen uh, Pop itu jelas tanda bahwa CIA terlibat. Uh, biasanya kalau nggak salah dia ini. Biasanya kalau seorang agen CIA mau menerbangkan pesawat CIA itu harus ada sanitasi. Artinya tidak ada KTP, tidak ada paspor dan sebagainya. Sehingga kalau dia ketangkap di tempatnya musuh pemerintah Amerika bisa mendiskual, oh, menyangkal. Yeah. Gitu. Nah, tapi Alan Pope tidak sebodoh itu. Memang sudah disanitasi, sebelum naik dia kumpulkan lagi, dia kantongi lagi itu. Sehingga waktu ditangkap dia ada bukti itu. Tetapi itu pun seperti dikatakan Mas Henry tadi, Harrison uh, Howard tetap bilang, oh ini hanya soldier of fortune katanya. Seperti hmm. lagu, lagu kesayangannya Boni itu di Purple itu. Ya, <laughs> petual petualang aja ini tentara bayaran gitu. Tetapi enggak. Nah, yang lain yang menarik adalah bahwa begitu Alan Pope ketangkap, itu operasi Operation Hike itu dibubarkan. John Foster Dallas mengatakan, bilang kepada teman-teman kita di Indonesia, di Sulawesi khususnya, kita menarik diri. Nah, tetapi bukan tidak berhenti di situ, melainkan bahwa mereka sadar bahwa Angkatan Darat dan Soekarno itu tidak hanya, terutama Angkatan Darat ya, tidak hanya bukan PKI, bukan komunis, tapi mereka anti-komunis. Sejak itulah banyak pemerintah Indonesia yang disekolahkan di Amerika. Ada sekitar hmm. 2.500 perwira, di mana sekolahnya di Kansas, namanya di Fort Leavenworth. Leavenworth. Ya, di situlah mereka ketemu dengan tentara yang serupa dari Brasil, dari Chile, dari Argentina, dari mana-mana. Lalu ini mereka semua ini nanti menjadi bagian dari CIA ketika melakukan operasi di negeri-negeri itu, jadi titik temunya ada di sekolah perwira tadi di Fort Leavenworth itu. Hmm. Kalau misalnya ada kemiripan antara Brasil, Indonesia dengan Chile, dengan Argentina, Bolivia, mungkin di situ titik temunya. Dan saya kira ini penting untuk digarisbawahi dan penting juga untuk diteliti menurut Oke. saya. Nah Romo sekarang agak lain pertanyaan saya. E, ya. lebih kepada soal dokumen dan juga arsip uh -uh. di kita sebetulnya undang-undang kearsipan menyebutkan bahwa membagi dua jenis arsip Arsip statis dan dinamis arsip statis ya kita tahu apa e, dinamis itu kira-kira e, masih apa ada relevansi dengan masa yang sedang berlangsung gitu sehingga dinamis ini masih peristiwanya masih Terus berjalan, ya. Masih uh, apa namanya kalau pakai uh, grammar itu? Pas continuous tense, loh. Jadi udah berlangsung, tapi masih ada jalan gitu, ya. Yeah, yeah. Maka yeah. maka dinamis gitu. Kalau statis itu udah benar-benar uh, pas perfect gitu. Dia udah udah benar-benar nggak kerja terjadi lagi. Nah, batasan uh, umur uh, apa? Retensinya gitu, kira-kira itu kan. 25 tahun kalau dinamis itu boleh dibuka dengan syarat dan ketentuan sementara sebelum itu misalkan yang statis itu sudah apa dinyatakan statis itu boleh dibuka nah di Amerika ini menarik jadi arsipnya dibuka 50 tahun sementara arsip di kita udah lewat 50 tahun misalkan kejadian 65 itu nggak dibuka-buka satu yang berikutnya, kalau di uh, Amerika dan di beberapa negara, bagaimanapun arsip uh, apa namanya intelijen ini itu dibuka, walaupun kita nggak bisa membaca keseluruhan karena di blackout gitu ya, karena ditutupin gitu. Tapi paling nggak tetap terbuka dan kita bisa meraba-raba kan untuk kasus apa dan untuk peristiwa apa. Ini ada keterbukaan informasi di kita tidak. Di Australia bahkan orang saya dengar gitu, bahkan orang bisa meminta informasi tentang dirinya setelah berapa puluh tahun gitu, karena mungkin beberapa orang merasa dikuntit ataupun diawasi oleh oleh dinas intelijen. Jadi kita tidak. Nah, apa yang membuat menurut Romo itu kita kan sebagai user, sebagai penulis sejarah, kita kan memerlukan informasi-informasi ini bukan untuk mengorek-ngorek luka masa lalu, tapi paling tidak untuk kita pelajari supaya ke depan kita tidak mengalami hal serupa gitu. Nah kalau apa yang membuat kadang kan lucu Romo. Jadi Amerika yang bikin perkara dia buka sendiri itu seorang tuh cuman ngomongin begini aja gitu kan kayak nggak ada beban apa-apa gitu. Ini ya. menurut Romo bagaimana? Apa yang membuat bisa bisa demikian? Gitu? Begini sebenarnya Amerika sama kita di Indonesia, dan khususnya saya dan teman-teman di Jogja, ada prinsip yang sama, dan semuanya dari Jok Russo namanya Kedaulatan Rakyat. Hmm. Kedaulatan tertinggi di negara republik adalah rakyat, cuman prakteknya itu beda. Ya, saya bilang Jogja karena ada korannya di sini, terkenal namanya Kor koran Kedaulatan Rakyat. Ya, nah itu. Begini, kalau di Amerika prinsipnya rakyatlah yang berdaulat. Kalau kamu menjadi bupati, menjadi gubernur, menjadi tentara, menjadi presiden, itu karena kami yang nyuruh. Yang berkuasa kami rakyat. Maka kami ngumpulin pajak supaya bisa ngaji kalian itu. Sehingga apapun yang kalian lakukan, kami berhak untuk tahu. itu Bon. Jadi kalau ada kamu punya cabang namanya CIA, namanya OSS, namanya CIG dan sebagainya, monggo. Tetapi apa yang dilakukan oleh agenmu itu harus bisa kami ketahui karena kami yang berkuasa di negeri ini, kami rakyat ini gitu loh. Hmm. Ya. Lalu itu dalam bentuk undang-undang disebut ada undang-undang yang namanya Freedom of Information Act. Ya. Sehingga uh, kalau ada dokumen yang didek, di deklasifikasi tadi bisa baca tentu dan itu berhak. Dan kalau ada halaman X yang tidak di deklasifikasi biasanya ada kertas kuning yang hmm. tidak di deklasifikasi adalah uh, surat begini-begini. Gitu. Tidak ada isinya, tetapi ada keterangan. Gitu. Nah berdasarkan surat kuning ini saya bisa minta ke petugas arsip, saya minta ini dong gitu dan dicarikan. Kenapa? Karena saya rakyat dan yang dulu melakukan ini adalah entah dubes atau siapa itu adalah petugasnya rakyat. Itu yang kita kayaknya belum. Kita okay. punya pemerintah rakyat yang diperintah oleh kelas tertentu. Hmm. Nah, jadi ini agak mendasar masalahnya, masalah pemahaman mengenai rakyat ini. Nah, menariknya seperti saya kan saya penelitian di perusahaan Kepresidenan dari Truman sampai Kennedy sampai Nixon sampai Reagan saya uh, boleh. Kemudian saya ke arsip nasional, Library of Congress itu ada, tetapi kebanyakan buku. Tapi kalau National Archives One sama National Archives Two yang saya biasanya sering ke sana, yang ke kedua ini saya bebas. Dan kalau saya tidak bisa akses, saya minta teman saya yang luar orang Amerika yang warga negara nanti dicarikan. Kan yang boleh hanya warga negara, saya bukan tetapi sebagai bukan warga negara pun sebenarnya saya diberi kebebasan untuk untuk mencari dokumen-dokumen itu yang penting syarat administratif dan keamanan ini dan saya sudah punya kartu anggota dan sebagainya jadi flow of information ini kayaknya kayaknya lebih leluasa nah apalagi pak, pak teman kita pak Donald Trump ini nggak peduli sama itu ada ada arsip lama ya udah buka aja lah gitu dia nggak nggak peduli dia nah itu yang Tiga ribu halaman yang dulu dibuka itu karena uh, Trump ini. Oh, mungkin bedanya Amerika dengan Indonesia itu. Kalau di Amerika orang nggak pernah tahu siapa agen intelijennya atau intelnya atau spionasenya tapi bisa tahu informasinya. Ya. Kalau di kita kita tidak tahu informasinya, kita tahu siapa intelnya gitu kan? Mungkin nah, bedanya gitu ya, karena ya, agak ke kebalik. Gitu. Karena, intel yeah, <laughs> Karena Intelnya ngaku, ngaku, tapi apa yang dibikin kita nggak pernah tahu gitu, kan? Ya. Kita itu baru tahu aja Iya yeah, iya yeah, betul, baru tahu <laughs> kan ada orang betul betul ada orang seperti Henry, yeah. uh, Kenneth Conboy ya itu kita baru tahu apa Ralph yeah. Ghihi dan sebagainya itu tahu. Dan juga ini ya, uh, sorry saya ambil ini saya nggak tahu Henry pakai ada ini kan <laughs> Foreign Relations of the United States. Ini semua dibuka di, di itu, ya, dokumen ini yang tentang Indonesia ini saya punya ada banyak sekali. Itu, nah, ini ada juga yang sudah dibuka di sini. Meskipun kadang-kadang yang kalimat-kalimat yang rahasia masih di X. tapi secara umum hmm. sudah dibuka. Itu, iya, 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 ya. ya, itu, itu, Henry, balik lagi soal bahan. Anda baca buku, tapi sumber primer juga penting kan dalam penulisan ya. uh, apa namanya uh, buku Anda mengenai operasi aksi-aksi CIA di Indonesia ini. Nah itu gimana? Dapatnya dari pihak yang mana? Karena kita tahu, saya sendiri meneliti juga gitu kan, ya. tidak mudah mengakses informasi yang sifatnya uh, classified dalam perspektif uh, pemerintah Indonesia dan rasanya mustahil gitu untuk mendapatkan informasi intelijen yang sudah terbuka. Misalkan kita mau buka arsip G5 Koti, itu ya. G5 itu kan grup lima yang intelijen komando operasi tertinggi, yang sampai tahun 65 itu juga masih berjalan, itu juga agak sulit untuk kita akses. Itu gimana, Henry? Iya, eh, tentu eh, terkait dengan penulisan operasi intelijen, eh, apa sumber utama ya pasti dokumen-dokumen eh, eh, rahasia tadi ya dokumen-dokumen berupa uh, telegram atau analisis gitu uh, tetapi kita tahu kan dokumen-dokumen uh, itu ada jangka ya. waktu tadi yang sudah disebutkan 30 tahun baru dibuka begitu uh, dan tetapi ada satu hal lagi saya kira yang uh, dalam hal dunia intelijen ini bahwa uh, sekalipun di dokumen itu kita uh, terbuka kita tahu banyak yang dihitamkan satu telegram mungkin cuma satu dua kalimat gitu, sisanya Betul. hitam gitu ya. Ya, ya, ya. Nah, tetapi ada satu hal yang mungkin bisa kita anggap kredibel ya, sebagai sebuah sumber, yaitu adalah e, pengakuan. Nah, saya kira hmm. satu contoh, misalkan ya, dua e, ribu terbit buku Tim Wener Nah, itu bicara dengan kegagalan CIA, udah ditelanjangin sama Tim Weiner di situ gitu. Nah, buku ini kan hmm. bikin karena uh, seorang tokoh Indonesia, tokoh besar dalam sejarah disebut direkrut bahasanya kan. Direkrut disebut sebagai ini pejabat tertinggi yang kami rekrut gitu. Nah, hmm. siapa yang ngomong ini? Yang ngomong ini adalah Clyde McAvoy. Kan? Clyde McAvoy ini adalah uh, pejabat senior CIA. Dia dia uh, di wilayah Asia dan Asia Tenggara termasuk di Indonesia. Jadi dia uh, ketika wawancara dengan tim Weiner, dia menyebut nama itu bahwa saya ter uh, bahkan dia uh, dia mengakunya saya. Claire Back Apple kalau nggak salah operasinya juga di Jepang. Dan kita tahu tokoh ini juga relasinya zaman Jepang cukup bagus ke sana gitu. Jadi sebenarnya ada uh, ada titik-titik yang bisa disambungkan gitu. Nah, dari pengakuan tadi kan kita tahu nama ini. Artinya ketika di dalam dokumen dihitamkan Ketika terus ada muncul pengakuan ini, ya, hmm. karena yang mengaku adalah uh, ya dia seorang uh, jabat senior, misalnya di CIA, ya sejauh itu pula kan kita cukup percaya. Akan lebih, uh, tentu akan lebih lebih percaya lagi ya ketika ada dokumennya. Tetapi kita tahu kan, semua dokumen yang sudah dibuka terkait nama itu pasti dihitamkan, gitu. Nah, okay. uh, yang menarik saya kira. Uh, kalau kita ikutin uh, perkembangan dunia buku di luar negeri, itu ada kesan bahwa agen-agen uh, CIA ini ketika pensiun begitu, itu pasti menerbitkan buku kan? Iya, iya betul. Dan, wow, oh, menceritakan segala rupa kan di situ. Meskipun sekarang eh, uh, buku yang akan diterbitkan itu harus direview ya, harus dicek oleh CIA. Uh, dia periksa semua, yang uh, yang mungkin banyak yang juga dihapus gitu. Nah jadi dari situ pula kan kita tahu ya uh, yeah. dan buku yang lolos dan terbit begitu uh, setelah melalui uh, proses screening oleh CIA, artinya itu bisa jadi uh, sumber kredibel kan buat kita juga gitu. Itu saya kira hampir tiap tahun selalu ada uh, buku baru di sana yang menghebohkan terkait operasi intelijen di seluruh dunia gitu. Dan memang yeah selain itu ada satu hal lagi saya kira yang menarik sebagai sumber yang kredibel uh, adalah investigasi misalkan oleh wartawan misalkan. Nah, yang uh, terakhir saya kira yang penting adalah uh, invest yang mengungkap uh, bahwa perusahaan kripto AG. Perusahaan kripto AG itu perusahaan penyedia mesin sandi, mesin kode yang berbasis di Swiss itu ternyata dimiliki oleh CIA yang hmm. sama dengan BND. BND itu Dinas Intelijen Jerman Barat. Jerman Baratnya. Jadi ratusan negara menggunakan mesin itu, kebayang enggak? Ratusan. Ta, nah, termasuk Indonesia gitu. Jadi uh, uh, hmm. ini juga salah satu uh, kan hasil investigasi saya kira dan Cukup menarik sebagai sebuah informasi begitu. Dan saya coba sedikit telusuri misalkan saya sempat tulis ini di Story ID. Saya coba telusuri crypto AG ini misalnya. Ternyata saya menemukan beberapa dokumen yang dalam bentuk PDF gitu laporan NSA yang sudah sekarang kan di internet dokumen-dokumen yang sudah diklasifikasi, sudah di, di apa di publish gitu ya di Indonesia terkonfirmasi di situ bahwa Indonesia memang salah satu yang menggunakan mesin uh, kode dari crypto AG tadi uh, hmm. jadi uh, ya, kita coba konfirmasi uh, lembaga Sandi negara yeah. mengkonfirmasi bahwa kita menggunakan mesin itu ya kita kita gitu. artinya yang dengan mudah bisa di, di apa enkripsi <laughs> bisa ya, di itu. Dibaca oleh uh, apa CIA ya? Iya gitu. Jadi tanpa uh, bantuan Google. Betul. Gitu. Jadi <laughs> jadi informasinya saya kira memang uh, bisa uh, dari uh, banyak uh, sumber gitu ya. Nah, memang. Oke. Okay. Kalau operasi intelijen pasti dari dokumen-dokumen. Oke. -dokumen, ya, okay. Menarik. Klasifikasi. Menarik. Menarik. Pesan yang terakhir ini sampai sudah lewat satu jam tapi nggak apa-apa. Terakhir. Uh, dulu Perang Dingin kita tahu konteksnya kontestasi ideologi antara Timur Barat Soviet Amerika. Sekarang petanya berubah, artinya sekarang adalah uh, sebetulnya tidak sepenuhnya ideologi, tapi mungkin lebih kepada perang dagang antara Cina dengan Amerika. Dan saya yakin mungkin peperangan dalam tanda kutip itu pun terjadi di di Indonesia ini. Kalau anda berdua kan sangat terlatih dalam eh, apa membaca, meneliti mengenai dunia intelijen ini dan juga terlatih untuk membaca fenomena. Apakah fenomena yang akhir-akhir ini terjadi di negeri kita juga ada kaitannya dengan eh, pertarungan eh, dunia spionase ini gitu. antara misalkan Intel Cina dengan Intel CIA? Silakan siapa yang mau jawab. Jangan takut, tenang aja. Ya, kalau pertanyaannya ini nggak tahu nanti bagaimana, bagaimana Mas Henry? Uh, saya kan keahliannya yang yang sudah lewat, yang sedang berlangsung ini ada ahlinya yang lain. Tetapi menurut saya, berdasarkan pengalaman kolektif kita di masa lalu, tidak mungkin ini tidak ada. Uh, selalu ada. Kalaupun ada militer tentu uh, tidak se apa konfrontatif seperti perang dingin dulu, tetapi saya kira kalau soal perdagangan, perdagangan dan terutama teknologi ya, saya kira ini dua-duanya ini saling menginteli luar biasa. Nah, eh, tapi juga saya kira ini apa eh, sumber daya alam tetap penting, kemudian juga pasar untuk menjual produk saya kira penting. Nah, masalahnya di keempat bidang ini, sejauh mana intel-intel kita, yang notabene kita bayar juga dengan prinsip kedaulatan rakyat dan pajak tadi, itu mampu tidak hanya menjadi sasaran, tetapi juga menjadi, dalam tanda kutip ya, orang yang aktif melakukan itu. Supaya kita tidak hanya menjadi objek, tapi juga menjadi subjek gitu loh. Bagaimana kita memajukan perdagangan kita, teknologi kita, Sumber daya alam itu kalau perlu juga hanya juga ajak, jangan hanya mempertahankan apa yang kita punya, tetapi juga berkolaborasi dengan pihak lain dan sebagainya. Saya kira itu penting. Tujuannya bukan untuk apa itu konfrontasi militer, tetapi lebih mungkin untuk kolaborasi dan untuk kemakmuran bersama di ASEAN misalnya, semacam itu. Jadi tetap intel tetap dibutuhkan, bukan untuk tujuan-tujuan perang, tetapi untuk tujuan-tujuan damai. Nah, tetapi sekaligus menurut saya kalau bisa seperti yang dalam slide saya penutup tadi, kalau bisa ya janganlah mengorbankan hidup manusia dan kepentingan orang banyak gitu ya. Karena kita harus menghargai kehidupan, jangan sampai demi tujuan itu kita korbankan nyawa orang lain. Sudahlah itu sudah lewat. Kita harus semakin menghargai kehidupan dan kita harus kerjasama. Dan di situ tugas intel itu menurut saya sangat sangat penting. Syukur-syukur bisa membantu mengidentifikasi mereka yang mencoba mengganggu negeri ini, entah dari luar atau dari dalam, supaya kita bisa maju bersama sebagai bangsa. Henry, silakan. Ya uh, susah ya kira-kira uh, melihatnya. Uh, jadi memang kondisinya kan kalau di kita relatif uh, saya kira relatif baik secara politik ya. Uh, demokrasi ini gaduh dalam artian uh, memang seperti itu begitu. Be kalau kita bandingkan dengan negara-negara yang selalu di, eh, terlibat konflik, misalkan Timur Tengah, misalkan, eh, pasti operasi intelijennya akan berbeda gitu. Hmm. Pasti di sana akan terkait dengan eh, paksi-paksi, kelompok-kelompok dan perang gitu. Nah eh, sejauh ini eh, di Indonesia kemungkinan besar ya, eh, saya melihatnya bahwa pasti dalam seputar seperti yang sedih tadi disinggung oleh Romo ya kepentingan kepentingan ekonomi politik begitu jadi eh, tidak sejauh yang eh, kondisi dulu kan kalau misalkan kita melihat ke, ke sejarah Indonesia eh, ketegangan ideologi sangat keras begitu ada organisasi eh, apa partai politik yang sedang dilawan oleh Amerika gitu di Indonesia cukup besar jadi eh, operasi intelijennya juga sangat kentara begitu untuk eh, mengalahkan itu gitu. Tapi kalau di Indonesia kan uh, saya kira sekarang uh, relatif uh, tidak seperti dulu dan begitu pula tidak seperti halnya di negara-negara lain gitu. Uh, kalau kita ikuti pemberitaan uh, pemberitaan misalkan, selalu kita menemukan informasi bahwa misalkan ada terakhir misalkan ada agensi CIA uh, mati di Somalia misalkan. Nah jadi mereka terlibat dalam perang melawan uh, apa pokok haram misalnya atau al-sabab gitu. Tapi eh, itu di negara-negara konflik pasti akan seperti itu. Nah, kalau di eh, kita saya kira eh, lebih kepada mungkin ke pengumpulan informasi tadi, fungsi pengumpulan informasi intelijennya gitu. Nah, jadi ya. eh, informasi terkait pasti sosial politik, ekonomi gitu. Dan itu yang jadi laporan mungkinnya ke sana untuk mengambil kebijakan apa yang akan diambil oleh pemerintahan Amerika terhadap Indonesia kayak gitu. Saya kira itu. Ya, ya terima kasih. Demikian pesan untuk Intel Intel yang lagi nonton acara ini. <laughs> Semoga didengarkan. Eh, apa namanya sangat menarik memang kalau kita membicarakan eh, dunia intelijen ini terutama kalau di Indonesia itu kan banyak joknya dulu sering kedengar misalkan ada in, orang yang ngaku Intel tiba-tiba handy tolki HT alat komunikasinya lupa mengencilkan volume sehingga dia dipanggil sama temennya kedengaran gitu kan atau tiba-tiba pistolnya jatuh begitu hanya untuk menunjukkan bahwa dia seorang Intel jadi uh, ini sering kali terjadi ya uh, sebagai sebuah jok gitu tapi kurang lebih mungkin ada juga yang begitu Uh, sangat menarik pembicaraannya. Uh, mungkin nanti, berikutnya kita akan bicara lagi tentang intel-intel yang lain. Misalkan tadi betul, Henry, kalau uh, mantan spionase CIA, misalkan itu, kalau sudah pensiun, dia menulis buku, bukunya kemudian dibaca, bahkan menjadi film. Filmnya kemudian kita yang nonton, Amerika yang dapat duit, memang jago juga bikin cerita. Kan, sementara intel di kita uh, udah pensiun, ya nggak pernah nulis tapi tetap cerita dulu saya kerjanya Intel gitu nah e, mungkin juga paradigma ini harus berubah ya artinya semoga ke depan kita makin terbuka lah artinya kepentingan nasional kita dijaga kemudian juga apa namanya informasi keterbukaan supaya kita bisa mengetahui apa yang diperbuat kita belajar dari negara lain ini membuat kita para penulis sejarah ini bisa mengakses informasi dan mengungkapkan apa yang terjadi di masa lalu yang benar maupun yang tidak benar sehingga berguna untuk kita di masa depan. Terima kasih sekali lagi kepada Romo Bas dan Henry untuk berbagi pengetahuan dan pengalamannya ketika meneliti sejarah dalam tema mengenai dunia spionase ini. Kawan-kawan historia di seluruh Indonesia demikian dialog sejarah kita siang hari ini dari tetap jaga kesehatan dan kalau bisa tetap ada di rumah, jangan berkeliaran, tetap apa waspada virus Covid masih ada di mana-mana walaupun katanya vaksinnya sudah datang dan tetap mengacu pada protokol kesehatan. Terima kasih sekali lagi dan jangan lupa bagi anda yang belum bisa menyaksikan acara ini atau mau melihat siaran ulangnya, bisa mengunjungi uh, YouTube Historia.id. Jangan lupa klik dan subs, apa, klik like dan subscribe atau berlangganan. Dan untuk mengetahui informasi cerita-cerita tentang masa lalu yang kami sajikan dengan cara yang uh, populer, yang ringan, itu bisa membaca di Historia.id dan juga bisa mengakses informasi yang kami juga sajikan di platform media sosial kami di Instagram, di Twitter dan juga di Facebook. Sekali lagi terima kasih untuk menyimak acara kita pada siang hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.